Asal mula geranggang atau bambu runcing itu adalah dari Kiai Subki Paraan. Kemudian setelah itu untuk Jawa Timur diserahkan kepada Kiai Haji Mansur di Kalipucung. Kiai Mansur itu adalah penggembleng atau pengisi senjata bambu runcing atau geranggang yang akan dibawa oleh tentara Hizbullah bersama TKR ke Perang Surabaya. Suatu saat sudah dibagi-bagikan dan ikatnya pun kan enggak dibagikan. Nah, itu ada santri yang melewati, ternyata itu tersungkur dia karena kehebatan si bambu runcing. Pernah ada cerita bambu runcing itu katut atau apa ya istilah Jawa no ya katut ning gerbonge sepur sampai teko Malang. Yo, krana keampuhan bambu runcing, ora enek wong kuat ngangkat. Akhirnya dibalekne neng Blitar.